ada kritik sedikit, Pak J.A. Ada Kajati, Pak, yang dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda. Ganti, Pak, itu. Kita ini Indonesia, Pak. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, ntar orang takut, Pak, ngomong apa, dan sebagainya itu, Pak. Ya, kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas, ya. Ya. Kajinya udah Sunda, lu hati-hati. Di dalam sebuah rapat tuh juga banyak yang memakai istilah dalam bahasa Inggris atau bahasa daerah lainnya. Tentunya tidak keseluruhan rapat itu berbahasa Sunda, saya yakin. Tapi pada saat idiom Sunda ini muncul, kenapa mesti dikritik? Kalau yang berbahasa lain tidak?